Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami. Nah, kali ini kita akan membuat origami atau berbicara. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya ya kawan-kawan. Nah, ini kertas berbentuk persegi, kita lipat bentuk segitiga, kemudian kita buka. Setelah itu sisi yang lainnya juga kita lipat dengan cara yang sama. Setelah itu kita buka. Nah, kalau sudah seperti ini, setiap sudut kita tarik, kemudian kita lipat, pertemukan di bagian tengah. Nah, seperti pada video. Balik. Setelah itu kita lipat juga setiap sudutnya seperti pada tahap awal tadi. Setiap sudut kita pertemukan di tengah-tengah. Kalau sudah, kemudian kita balik lagi. Kita lipat sama seperti tahap pertama dan kedua, setiap sudutnya kita pertemukan di bagian tengah-tengahnya. Kalau sudah seperti ini, kemudian kita balik. Setelah itu sudut yang bawah kita buka, kita tarik. Nah, seperti pada gambar. Nah, ini juga kita tarik sebelah kiri, kemudian kita buka lagi. Nah, kalau sudah seperti ini kita balik lagi, kemudian kita lipat ke dalam. Nah, kita lipat lagi. Nah, ini sudah jadi, ini mulutnya. Nah, kita rapikan, kita buka. Nah, kalau udah seperti ini, kita buat menggerakkan lidahnya. Kertas persegi panjang kita lipat seperti pada video. Setelah selesai, nah, tadi lupa untuk membuat lubang tempat lidahnya. Kita lubangi seperti ini. Kemudian kalau sudah kita lubangi, kita buat lidahnya. Lidahnya menyesuaikan saja. Nah, setelah selesai, kita masukkan melalui bagian atas seperti ini. Setelah itu, untuk menggerakkan tadi, kita masukkan di bawah bagian lidah, kita masukkan. Setelah selesai, kita lipatkan